Ha, ni ketam yang ketiga. Nampak? Ketam yang ketiga. Oh, saya besar. Okey, assalamualaikum. Hari ni kita nak tahan ketam. Dia tu ayak pasang elok tu. Tengok. Ha, okey. Ni kita guna kepala ayam umpan. Ha, paling murah lah. Tak ada beli pun naknya free. Pasang dekat tepi-tepi batu tu. Bubu ni ada lebih kurang 20 ni. Bubu pun baru beli. Kita nak test. Okey. Tadi kita dah pasang umpan. Ni, nampak? Kita dah buruk kan? Okey, jom kita tunjuk cara pasang pula. Pasang dah. Bubu ni kedai mana-mana pun ada jual eh. Mana negeri pun ada. Jom. Tak apa, jom. Nampak je. Okey, jom. Pasang dah. Balik je. Tak apa, kita balik. Okey. Okey. Kita tunggu lebih kurang 15 minit. Okey. Ben, tunjuk kakai sikit. Okey. Kita nak pi ambil. Tengok. Kita kena bawa Ben. Ada tali. Ha, dengan pisau. Okey. Okey, jom. Saya try angkat. Yang pertama, kita tunggu lebih kurang 15 minit. Kita tengok ada hasil tak. Okey, tengok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada dua ekor. Ish, rezeki kita hari ni kawan-kawan. Tengok. Ha, tengok. Ya, kita kena buat assistant juga. Okay, seorang tak boleh buat kerja. Tengok. Okey, jom kita buat naik atas. Ha, kita naik atas. Ya, kawan-kawan, tengok. Sepa tu. Ni ni. Okey. Kita tuang dululah, nanti kita ikat sekali. Kita tuang dulu, tuang. Okey, bubur kedua. Okey, kita angkat bubur kedua. Ada bubur kedua. Bubur kedua pun ada dua ekor juga. Alhamdulillah. Ish. Tengok tu. Saya kurang sikit pada tepuk tangan. Nampak? Okey, memang cun lah. Okey. Ni kita dah ikat dah. Nampak kita dah ikat dah cara dia. Tunjuk sikit cara. Tengok. Tengok lah. Okey, kita dah ikat dia dah. Boleh, jangan silap ni. Kalau tidak, makan tangan. Ikat kena hati-hati. Bahaya ketam kalau kena. Tak padan. Ha, nampak. Tadi kita dapat dua ekor, tengok. Bubu yang kedua. Ha. Satu bubu masuk dua ekor, dua ekor. Dua bubu, empat ekor. Okey. Okey, dah. Kita ikat. Kita sambung. Yo, bubu yang ketiga, bubu yang ketiga. Kita tengok. Dekat tak? Tak apa. Ya, kawan-kawan lain balik laut. Ada juga. Berapa? Dua? Satu? Satu. Ni ketam apa kita tengok? Oh, warna dia pelik sikit. Ni besar juga. Jom. Main. Alhamdulillah, tak lah. Okey, jom angkat lagi. Yang keempat. Ini yang keempat. Ada juga. Oh, tiga ekor dia bagi. Alhamdulillah. Empat ekor sekali masuk. Itu dia kawan-kawan. Empat ekor sekali masuk. Ish, rezeki musim PKP ni. Kita tak ada kerja main tahan ketam. Alhamdulillah boleh juga. Tengok. Sekali masuk empat ekor. Rekod lah ini. Okey, kita tengok. Bubu seterusnya. Jom, kita tengok. Alhamdulillah hari ni yang ada bubur kita tahan. Ada masuk 4 ekor, ada 3 ekor. Alhamdulillah lah. Semua saiz pun kasar-kasar macam kemarin juga. Okey, jom kita tengok. Oh. Okey, alhamdulillah. Hat ni pun dapat juga besar saiz. Kecil sikit pada yang tadi. Ha, sudah tengok. Ha, tapi tekok. Alhamdulillah. Ya ni. Tengok kawan-kawan. Kami angkat yang tengah laut ni. Kita dapat yang paling besar hari ni. Nampak? Paling besar. Ayak beralun. Kita pun tak berani nak pergi tengah tu. Wah, ni yang paling besar ni. Okey, tak apa. Jom.
Okey geng, kita nak balik lah. Ayam pun kuat sangat tadi. Satu bubu rosak. Ya, kawan kita repair. Kita tahan lebih kurang 3 jam. Lebih kurang 3 kilo lebih rasa. Alhamdulillah, jom kita balik dulu. Ini dia hasil lah ini. Mungkin dalam 15 ekor. Kita tahan. Kita tengok. Saya semua kasar-kasar. Ayam pun boleh turun. Jom. Jom kita pergi jual dulu. Cari rezeki dulu. Okey.